YouTube channel. So di video kali ini, seperti judul dan thumbnail yang teman-teman lihat, sekarang aku mau review produk terbarunya Scarlett. Tapi sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel YouTube ini supaya lebih maju dan berkembang. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. So langsung aja kita ke videonya. Review produk terbarunya Scarlett, yaitu Scarlett Whitening dalam versi krim wajahnya. Nah, jadi sekarang itu Scarlett lagi ngeluarin produk terbarunya dalam bentuk krim, ada day cream dan ada night creamnya. Nah, jadi Scarlett itu bukan hanya ngeluarin serum wajahnya aja, jadi mereka juga sekarang udah ngeluarin rangkaian skincare terbarunya, yaitu dalam bentuk krim kayak gini, dan ada facial lotionnya juga. Nah, sekarang aku mau sedikit jelasin dulu nih. Jadi, yang acne series ini, yang warnanya ungu, dia itu dihususkan buat kalian yang punya kulit wajah berjerawat atau buat kalian yang mau menyembuhkan jerawatnya. Dan untuk yang breakly series ini, yang warnanya pink, dia itu dihususkan buat kalian yang mau melembabkan kulit, mencerahkan kulit, dan menghilangkan bekas jerawat. Oke, yang pertama aku mau review facial wash-nya. Dan ini tuh namanya Scarlett Whitening Facial Wash. Yang paling aku suka dari packagingnya, dia itu kecil, mungil, slim, cocok buat dibawa kemana-mana, buat traveling cocok banget. Ini tuh teksturnya ya, teksturnya cair gitu, tuh, ya, cair gitu. Tapi yang paling aku suka dan uniknya itu dia ada serpian-serpian kelopak bunga gitu loh, serpian-serpian gak tuh. Nah, tuh kan, lucu banget gak? Parah, lucu banget. Buat wanginya itu, ini 11-12 kayak wangi body scrubnya Scarlett itu loh. Nah, setelah aku cuci muka pakai facial wash dari Scarlett ini, aku itu merasa kulit wajahku lebih cerah, lebih segar, dan lebih fresh. Gak ada yang namanya setelah dibilas itu kulit wajah kayak ketarik ataupun kering, itu gak ada sama sekali. Malah membuat kulit kita itu halus dan lembab. Dan menurut aku, facial wash dari Scarlett ini itu cocok buat semua jenis kulit. Karena kenapa? Karena kandungan yang ada di facial wash ini itu terdapat vitamin E dan aloe vera, yang mana itu fungsinya untuk melembabkan kulit, untuk mencerahkan kulit, dan juga untuk menghaluskan kulit. Dan dia itu fungsinya juga untuk membantu mengatasi peradangan dan menenangkan kulit kita. Jadi ketika kondisi kulit wajah kita itu lagi peradangan atau lagi ada kemerah-merahan di wajah, si facial wash Scarlett ini tuh dia nggak buat iritasi, bahkan dia itu bisa meredakan peradangannya dan juga bisa menenangkan si kulit kita. Dan dia juga mengandung glutathione yang mana meningkatkan kelembaban, keelastisan pada kulit, dan juga memberikan perlindungan dari radikal bebas serta mencerahkan kulit kita. Dan ini tuh isinya 100 ml, lumayan lama kalau buat pemakaian sendiri dan dijamin awet. Next, sekarang aku bakal bahas krimnya. Yang pertama di sini ada acne series. Nah, acne series itu ada acne day cream dan acne night cream. Nah, dari segi packaging ya, menurut aku ini benar-benar simpel banget, nggak berat, cocok buat kita bawa traveling. Terus juga nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, ukuran segini. Dan di sini itu informatif banget packagingnya karena ada ingredients dan juga di belakangnya ada expirednya. Jadi kita bisa tahu kapan masa kadaluarsanya. Di sini itu ada Februari tahun 2023. Nah, ini tuh pas kita buka tutup produknya, dia itu ada tutup keduanya gitu kayak gini. Jadi kita nggak perlu takut kalau krimnya itu bleberan kemana-mana gitu loh. Dan ini berlaku untuk semua packaging dari krim Scarlett ini. Kemudian ingredients yang ada di dalam acne night cream ini, kandungannya itu sama dengan yang ada di acne day cream tadi. Tapi ada beberapa kandungan tambahan seperti CM Agnatu yang mana berperan sebagai antibakterial alami dan antiinflamasi yang mana dapat membantu melawan bakteri penyebab tumbuhnya jerawat. Nah, selanjutnya juga ada Pore Away untuk mengencangkan pori-pori. Ini dia teksturnya ketika di swatch di tangan. Menurut aku teksturnya sama, nggak ada perbedaan yang jauh. Dia itu terasa banget ringan kalau dipakai dan juga mudah meresap. Teksturnya itu
tuh sama gak hanya yang acne series doang. Gak hanya yang acne series doang, teksturnya yang sama itu, tapi juga semuanya sama dengan yang Breakley series ini. Nah, buat kalian yang lagi jerawatan parah, yang lagi breakout, yang mau nyembuhin jerawatnya, kalian bisa pakai acne day cream dan acne night cream ini secara rutin. Kalian juga bisa gabungin dengan serum acne dari Scarlett-nya. Yang pertama kalian bisa pakai toner dulu, kemudian pakai serum Scarlett yang ini, yang acne serum. Dan kalau di pagi hari kalian bisa pakai yang day cream-nya, kemudian yang di malam hari kalian bisa pakai yang night cream-nya. Oke, selanjutnya aku bakal bahas yang Breakley series-nya. Yang pertama itu ada Breakley Ever After Day Cream. Di sini aku bakal kasih tahu kandungannya dan ingredients-nya itu apa aja. Yang pertama ada glutathione, yang mana merupakan antioksidan yang dapat membuat kulit itu tampak lebih cerah, bersinar, dan juga bisa meratakan warna kulit kita. Kemudian ada niacinamide, ada natural vitamin C, kemudian ada hexapeptide egg, pore away, yang mana membuat pori-pori itu terlihat lebih kecil, dan juga ada green caviar yang membantu kulit melawan dehidrasi, jadi membuat kulit wajah kita itu nggak kering terus selalu lembab gitu loh. Nah, dan yang terakhir itu ada aqua peptide glow untuk meningkatkan dehidrasi kulit dan persepsi kulit bersinar. Nah, di sini untuk Breakley Ever After Night Cream-nya itu ingredients-nya ada glutathione, terus ada rainbow algae, ada rosehip oil, ada pore away untuk mengencangkan pori-pori, terus ada triceramide, dan yang terakhir ada aqua peptide glow. Sekarang aku bakal kasih tahu teksturnya dari yang Breakley series ini. Kita zoom dulu. Nah, di sini ada yang day cream dan di sini ada yang night cream-nya. Kita colek satu-satu. Ini yang day cream. Kita lihat tuh. Ini agak sedikit cair ya, tuh. Dan ini yang night cream. Tuh, ini agak kental. Ini cair, ini kental tuh. Kalian bisa bedakan kan kedua ini tuh. Ini yang night cream, ini yang day cream. Teksturnya itu yang night cream agak kental, agak berat. Yang day cream itu agak ringan. Ya mungkin untuk yang night cream itu kenapa agak berat dan agak sedikit kental teksturnya, karena dia itu skincare untuk malam hari gitu ya, jadi lebih ekstra. Oke lah, ngerti lah ya. Nah, aku simpulin dari kedua krim ini, yang acne serum dan yang Breakley serum, ini yang versi night-nya, yang night krimnya, ini yang day krimnya. Menurut aku keduanya sama, tapi yang day cream itu lebih ke ringan, teksturnya lebih ke agak encer gitu, dan yang night cream itu lebih ke padat dan juga lebih kental, lebih berat gitu loh teksturnya. Dan buat kalian yang punya keluhan kulit wajah kusam, kering, mau mencerahkan, mau melembabkan dan mengencangkan pori-porinya, kalian bisa banget pakai Breakley Ever After series cream dari Scarlett ini. Untuk hasil yang maksimal, kalian bisa pakai secara rutin pagi dan malam hari. Nah, cara pakainya itu, yang pertama pagi hari biasanya aku pakai toner dulu setelah cuci muka. Setelah itu aku lanjut pakai si Breakley Ever After serumnya dari Scarlett. Dan ini aku udah pakai serum dari Scarlett yang Breakley Ever After serumnya. Setelah itu, setelah pemakaian serum, aku pakai yang Breakley Ever After Day Cream-nya. Dan ini setelah aku pakai yang Breakley Ever After Day Cream-nya, aku terasa kulit aku lebih lembab, lebih cerah, dan itu kayak glowing sedikit-sedikit gitulah ya. Tapi nggak glowing berminyak, nggak alay banget glowingnya, lebih ke natural gitu. Ini bener-bener aku suka banget hasilnya dari Breakley Ever After yang day cream dan night creamnya.
Dan yang itu aku kalau misalnya malam hari rangkaiannya sama, tapi aku ganta gini. Dan ini hasilnya dari pemakaian Berkeley Ever After yang day cream. Dan rangkaian untuk malam harinya sama, tinggal diganti aja yang day cream tadi sama yang night creamnya. Ini benar-benar cocok banget buat kalian yang mau mencerahkan kulit atau yang mau menyembuhkan bekas-bekas jerawat atau yang lagi breakout. Kalian wajib banget pakai produknya Scarlett ini. Dan ini tuh harganya cuma Rp75.000 semua produk. Kalian bisa klik aja link yang ada di description box di bawah untuk pembeliannya. Nah, buat teman-teman yang lagi cari-cari skincare yang benar-benar banget terbukti hasilnya, kualitasnya joss, harganya terjangkau, pokoknya worth it banget, kalian bisa banget milikin atau langsung aja beli nih produk terbarunya Scarlett, yaitu krim wajahnya. Ada yang Berkeley Ever After Cream, ada yang acne cream. Kalian bisa pilih sesuka hati kalian, sesuaikan dengan kondisi wajah kalian. Nah, buat kalian yang mau samain kayak aku, kalian bisa cek link pembelian yang ada di description box di bawah. Oke guys, segitu aja review singkat dari aku. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi. So, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah!